Ayo, apa hal ada kusi? Oh, ada pasu. Eh, pacik, pacik, batu, pacik, batu. Eh, apa benda kau ni? Aduh, ay. Eh. Apa cerita kau? Bising-bising. Aku sampai dalam bilik pun dengar apa masalah kau ni. Buat TikTok tadi. Oh, TikTok. Ada pacik. Jadi, okay, apa Naruto? Apa cerita hari ni? Apa cerita? Ada berita baru ke? Ada. Aku baca berita kata ada negara baru diorang bawa jumpa dalam peta dunia. Apa benda tapi, kau merepek ni? Tapi bangunan semua dah siap. Tapi sumber air ada semua tu. Tak ada orang duduk. Aku rasa kau ni dah terbaca berita palsu ni. Bahaya kau bodoh lah ni. Kau cakap aku bodoh lah ni. Okey, cuba kau fikir logik. Mana mungkin ada negara yang baru? Mana mungkin? Ya, mana mungkin ada negara baru? Mana mungkin? Kau mesti tengok kat Twitter kan? Twitter memang banyak benda-benda yang orang kata benda tak betul. Kau kena check betul-betul sebelum ni. Tak ada, mana ada. Tadi aku berita yang tu, itu berita palsu 10 tahun lepas. 10 tahun lepas eh. Ini tahun 2020 lah. Alah, macam tu kita konvoi jom. Hari tu tuan kata tuan dan puan-puan, tuan bandar. Okey, tuan bandar kata apa? Tuan bandar kata kita boleh konvoi tapi tak dirah ramai, so kita dua cukup tu. Konvoi pergi mana? Kau nak pergi mana ni? Nak pergi mana tapi KP ni, ha? Hai, aku ajak pergi konvoi, kau ajak pergi tempat lah. Okey. So aku cadangkan kita naik amboi betul ke semua. Amboi, kita pergi Genting Highland tak? Genting Highland. Jam. Thailand. Ah. Tinju. Kau tak nampak aku pakai macam mana ni? Nanti kau pakailah yang apa tu yang baju warna biru tu. Yang macam orang Jepun tu, Tak nak. Oh, okey. So, apa kata kalau kau tak nak tu kita main track. Nak main track. Kita main track, main kereta, main kereta. Track ya. Okay, main kereta. Macam menarik. Apa kata kau survey dulu? Boleh. Aku survey dulu. Okay, aku tunggu sini. Alright. Bye. Hello, boss. Alright, saya nak masuk track esok. So, I nak you kasih tukar tayar semi slick. Kasih servis minyak hitam. Kasih tukar apa-apa benda yang patut, okay? Boleh? Dengan all filter sekali tukar. Boleh? Okay, boleh. Kasih repair. Jangan pukul kereta I. Repair elok-elok, oi. Boleh minta satu permintaan tak? You apa kasi dia? Hantar ini kereta dekat Sepang boleh esok? Boleh. Nak naik kereta lain. So, you hantar ke Sepang nanti kereta ready terus eh. Okay? Okay. Okay, thank you. Bye. Bye! Jadi, Alicia kata aku kena test dulu kereta kat track. So, ikut je lah cakap perempuan tu. Kalau tak kan, membebel lah kerja dia. Oh, dan cantik lah. Aku suruh tukar tayar, tukar rim. Dia kasi tukar livery terus. Power punya workshop. Okay, kita kasi test dulu. Oh, lama betul tak masuk track. Wah, sedap. Lepas servis ni lain macam dia punya pergi dia. Lama tak masuk track. Tepi lah. Jutawan trading nak lalu ni. Excuse me. Bawa jantah apa-apa. Kau ni ada hati kau nak masuk track. Saya bawa. Terlalu. Dia nak cabar aku. Dia nak cabar aku, dia tak tahu kereta aku macam mana. Kau ingat kau pakai F1 kau hebat lah, ha? Kita kejar dia. Woi, makan asap ke tu? Kau ngajar kau, aku tunggu kau. Apa nak main tunggu-tunggu ni? Oh, lupa bukan konvoi eh? Sabar, kau tengok aku, kau tak kenal aku siapa? Kau siapa? Kau ajar. Aku dah kari sampai nampak dah ni. Mana kau? Sampai pun. Lamanya. Kau buat apa kat belakang tu? Aku... AJ, macam mana kau dapat pakai F1 ni lah? Aku kaya. Aku beli lah. Apa kau fikir aku sewa? Aku ingat kau sewa sebab pelik ke? Mana ada sewa F1 kat sini? Itulah kau. Jutawan trading eh? Macam eh. Bukan biasa-biasa. Aku sebenarnya ada tim sendiri. Aku ada motorsport sendiri. Motorsport? Tapi, okay. Tim aku dah lama tu kubur. Tak sempat dia orang join F1 ni.
Oh. Dua tinggal aku seorang saja. Sampai bila-bila tak boleh jalan. Ah, gitu. Eh, jap nak tanya. Kalau nak buat pinjam sewa boleh tak? Kau punya iPhone ni? Tak boleh. Tak boleh. Ada ke iPhone lain yang kau buat bagi sewa? Sebab member aku ni tak ada kereta. Dia nak main ke track? Tak ada. Sudah. Jangan tanya aku petik-petik. Kau esok nak main track nak apa? Kau pandai-pandai kau lah. Yelah. Okay. Gerak dulu. Bye. Woo! Apa benda kau buat setan? Oh. Elisha. Ya. Kau tengok ni, aku ada sewakan untuk kau dan dengan aku. Oh, gila lah. First time aku dengar orang sewa Ferrari. Aku sewakan kau satu F1. So, kau boleh pilih lah. Tapi aku rasa kau ambil Ferrari tu lah. Aku pakai Red Bull. Oh. Macam. Best tak? Boleh, jom. Aku sewa ni mahal tau. Aku sewa ni mahal. RM50,000 sehari. First person. Woi, yo! Damn. Gila, gempak first person. Ya. Yeah. Eh, kau ajar gila. Apa masalah kau? Tutuplah multiplayer gila. Dah ada tutup. Dah go on multiplayer. Kita ambil jalan jauh. Serius lah ikut jalan ni? Barulah seronok. Jauh ni, wey. Pelak lah kau lah. Stop! Depan aku hilang! bodoh masa stun. Apa? Kau tak nak jalan jauh? Kau takut aku kalah dengan kau? Benda lah kalah dengan perempuan. Waktu depan dia straight dia. Depan dia straight dia. Straight dia depan dia. Yeah, straight dia, Pak. Ada racer lain lah. Ada buat Porsche. Itu kau straight. Ada kereta api sekali. Bodohnya lah. Aku cabut aku punya cover semua. Kau lagi aku apa syaitan? Tunggulah aku! Tunggu! Ya, aku tengah tunggu kau ni. Cepat ada kereta api kat belakang aku nak langgar kau. Dia tengah try kereta api! Babi lacu gila kereta api tu! Mana kereta api tu? Hilang lah. Allah. Aduh. Besar tu. Alright. Ini pun Nendo lah. Elok-elok apa aku dah buat macam Boleh elok lah. Asal lah kau ada kayu kat bawah weh. Sama lah. Mana spoiler kau? Dah shield tu. Aku lagi laju. Ke mana? Dia DRS. Boleh dia aktif? Dia ada DRS. Kalau DRS tu nanti dia akan jadi macam ni. Tak payahlah. Tak payahlah! Itu korang main tipu kan? Kau ajar! Kau tak main tipu lah itu. Ya, aku punya menang! Wey! Wey, duduk diam. Kau dengar aku tak? Dengar. Aku ada jumpa seorang ni. Jumpa siapa? Jumpa, dia call aku. Dia bunyi ni daripada ni lah, daripada benda ni. F1 oh, ni. Oh, okay. Dia cakap, aku berbual lah dengan bunyi tu, dia cakap. Dia cakap apa tu, aku cerita pasal map negara yang tak wujud tu. Betul? Lepas tu dia kata sebenarnya wujud. Kau betul-betul je. Aku try dengar dia. Dia kata dia lah orang yang terawal pernah pergi kat sana. Sekejap, aku try cakap dengan dia boleh tak? Boleh. Dia dah tak ada dah. Sekejap. Hello? Tak ada pun. Cakap, tak ada. Tipu lah. Berada tepi tahu. Berada semalam tu yang kau cewa. Ni kan F1 dia. Yelah. Aku bingung sangat kau ni. Tahu. Okay, so... Kau nak cakap yang negara tu betul ada lah. Okay, memang betul ada. Okay, cerita dia macam ni. Okay. Ada... Remat kau ni. Okay lah. Cerita. Cerita eh. Cerita. Sebenarnya negara tu khas untuk tim F1 dia. Oh. Dia nak buat tempat tu jadi pusat pelancongan. Betul? Sekali / motorsport dekat situ. Tapi masalahnya kena tutup.
pula dah. Ada ada bukti yang tempat tu tak selamat. Bila hari tu teammate dia mati accident teruk kat situ sampai terbakar F1 dia. Sebab pula. Sebab ada ada orang ni dia datang duduk kat tengah-tengah track tu, lepas tu dia libas pakai apa ni? Wire elektrik. Aku dekat dada dia tengah-tengah tu, dekat dada dia dia macam ada ada bulat lepas tu menyala terang. Oh percaya man tu. Itulah dia. Okay, okay. So sekarang ni nampaknya aku dapat rasakan kau ni memang betul lah. Macam kau nak sangat pergi sana kan? Jom lah. Jom kita discover sini nak. Macam? Okay. Tapi tapi kau pasti ke? Okay jap. Mungkin ada kaedah lain, betul? Betul? Mungkin kau terlepas kata beberapa ayat yang penting untuk menjumpa seseorang yang berilmu tinggi. Mungkin kita kena jumpa orang yang cipta ataupun orang yang pernah buat bandar kita dulu. Kenal ke? Kenal? Nama siapa dia? Frankenstein Abu Samad bin Ahmad Nawab. Wow! Let's go, jom kita jumpa dia. Mana tu? Dekat KL. Aku rasa sini lah tempat dia. Sebab orang tu kata dia memang dah tak duduk kat bandar. Sebab dulu dia buat bandar, lepas tu sekarang dia tak nak duduk kat bandar. Itulah dia, itulah dia. Pakcik Frankenstein, Yoda, Yodu, Yodi. Berhenti ke rumah di situ. Okay, okay, saya berhenti. Okay. Pakcik Yoda, Pakcik Yoda. Stop. Okay. Stop. Okay, okay, okay. Saya stop. Okay. Aku bau bodoh. Bau kebodohan. Oh. Alamak, sorry, saya tak buka mata. Rupa-rupanya awak ada. Saya ingat ada pun bodoh mana tadi datang. Hello. Apa cerita awak datang ke sini? Pakcik Yoda. Bukankah saya sudah bayar hutang awak? Bukan. Kan, kau tahu aku kecil, kau pacik, tahu aku ada lightsaber kan? Kau jangan main. Pakcik Yoda. Tiada. Apa kau nak? Saya nak tahu macam mana saya nak pergi ke satu bandar ataupun satu negara yang baru. Kawan saya perempuan tu dia nak sangat. Saya ada satu idea yang bernas. Okey. Kamu naik kapal terbang. That will be $5,000. Boleh tak? Ada kaedah lain tak? Zul kaedah ke? I'll end video terus. Okay, saya akan naik apa benda kenderaan. Jadi apa ada rules and regulation ke? Pakcik nak pukul saya? Pakcik kan pakcik hebat ke? Rules and regulation, awak jangan buat benda bodoh kat situ ya. Okay. Sebab saya dapat bawa bodoh dah benda jauh tadi. Pakcik Yoda. Kalau sifat aku dah bodoh pula lah. Masih bodoh ya. Bodoh jatuh. Bodoh. Ya, itulah dia. Dia baru kita. Mana pula lah perempuan ni? Woi. Elisha Tina binti Tino takahun rotaku. Bila kita nak pergi negara yang liar tu? Aku dah jumpa dah Pakcik Yoda tu. Dia kata kita boleh gerak sekarang. Kalau kita gerak sekarang, kita boleh end video. Kita naik apa? Kau nak naik apa? Kau pilih kau nak naik apa? Apa kata kita naik? Kau tak boleh buat jutsu kau keluarkan apa kenderaan ke? Boleh jap aku keluar kenderaan. Tapi kat luar. Aha, bye. Keluar. Ini jutsu aku. Panggil. Apa nak bawa? Ini jutsu kepala bana. Okay lah. Aku ada kenderaan. Apa? Jutsu aku belajar daripada kau. Jadi aku akan baca aku punya hazimat. Okay? Cepat. I like your sketches, you like me my Gucci shoes. Apa benda ni? Apa benda? Dah sampai. Apa benda ni? Kau jangan tanya aku macam macam ni. Itu aku. Aku baca lagi. Jutsu aku. Baca lagi. I like your sketches, you like me my Gucci shoes.
I will buy you purse only if you show me. Nak kena copyright nyanyi. Nyanyi lagi. Cepat aku tak naik ni. Aku pun ada lah weh. Kau tahu ni, kau tak buy, Aku pun ada lah. Jom gerak. Pergi ke negara yang tak ada orang. Lepas tu kita bawa macam ni, nampak sangat kita macam alien. Itu lah. Apa, satu je kau tak buat. Kau tak tutup landing gear. Macam mana tutup landing gear? Tekan G. Okay dah. Metal. Okay sekarang ni. Aha. Kau tahu macam mana nak terbang secara efektif? Tahu. Macam mana? Jam tu. Tekan E. Untuk mode terbang. Oh. Ya, ada faham? Bagus. Apa jadi bodoh? Dah sampai weh. Wah gila ada sampai. Tempat ni memang betul tak ada orang ah. Ha itulah tak ada orang langsung ni. Kau dah sampai sangat kan ni negara baru tu. Ha. Wah. Tapi kita nak explore macam mana ni? Apa kata kita jap aku rasa. Aku ada jusu. Ha aku ada jusu. Apa kata kau pakai kereta Ferrari yang betul-betul Ferrari? Okey? Dah. Ah, boleh lah tu cantik juga. Okey, jom let's go. Wah gila, jom kita explore. Jom explore. Ni lah kau punya impian kan. Kau nak sangat kan. Ha, ambil kau. Oh, okey. Apa benda ada kat sini? Hello? Masuk depan aku. Mana kau? Alamak. Boom. Asal. Aku dah mati. Mana kau? Aku tak ada break. Ah!